Halo pemirsa, selamat datang di Michael Sanger Channel. Masih dengan berita terupdate seputar dunia sepak bola. Di Maria harap Lionel Messi gabung PSG. Peluangnya besar. Dilansir dari Bolanet, spekulasi masa depan Lionel Messi masih saja jadi topik paling menarik. Messi belum menaikkan kontrak baru di Barcelona dan kabarnya PSG terus berusaha merayu La Pulga untuk hengkang ke Paris. PSG punya keunggulan dalam merayu Messi karena memiliki beberapa pemain yang dekat dengan sang superstar. Ada Neymar yang jelas bersahabat dengan Messi. Ada pula Angel Di Maria yang juga bertahun-tahun main bareng dengan Messi di timnas Argentina. Kini Di Maria pun buka suara. Dia yakin Messi akan hengkang ke PSG akhir musim nanti. Situasinya sangat jelas. Transfer dari Barca ke PSG pun seharusnya mudah bagi Messi. Lantas, apa maksud Di Maria? Peluang besar Messi pindah. Di Maria sendiri sedang menunggu kontrak barunya di PSG. Sudah 32 tahun, mungkin Di Maria tidak akan bertahan lebih lama lagi di Paris. Meski begitu, dia berharap besar bisa main bareng Messi di sisi karirnya di PSG. Menurutnya, peluang Messi pindah sangat besar. Saya harap bisa menaikkan kontrak baru bersama PSG. Saya bahagia di sini. Ya, saya harap demikian. Main bareng Messi. Saya yakin peluangnya besar, ujar Di Maria dikutip dari Sport. Saya harus bersikap tenang, memikirkan diri sendiri, dan bertahan di Paris sebab saya sangat bahagia di sini. Sebelum mengurus kontrak Di Maria, kabarnya PSG sekarang sedang bernegosiasi dengan Neymar perihal kontrak baru. Artinya, kemungkinan Neymar pulang ke Barca nyaris nol. Sebaliknya, kemungkinan Messi berangkat ke PSG semakin besar. Jika Neymar dan Di Maria sama-sama bertahan di sana, Messi mungkin akhirnya luluh dan menerima tawaran PSG. Terlebih karena bertahan di Barca bukan perkara mudah. Klub sedang terlilit masalah finansial. Kepergian Messi justru akan menyelamatkan Barca dari kebangkrutan. Artinya, Messi mungkin meninggalkan Barcelona untuk menyelamatkan Barcelona sendiri, dilansir dari Sport. Selanjutnya, Di Maria bicara soal Messi. Namun, hal ini tidak sopan menurut Koeman, dilansir dari Bolanet. Ronald Koeman lagi-lagi dibuat berang dengan tingkah PSG yang terus bicara soal Lionel Messi, kapten Barcelona itu. Kali ini ada komentar Angel Di Maria yang menurutnya sudah kelewat batas. Masa depan Messi memang terus dihubungkan dengan PSG beberapa bulan terakhir. Dia belum menaikkan kontrak baru di Barca dan kepergiannya ke PSG mungkin justru akan jadi hal baik untuk Barca. Baru-baru ini giliran Di Maria yang melontarkan komentar kontroversial. Di Maria berharap bisa bermain bareng Messi di PSG dan dia yakin betul peluang Messi hengkang ke PSG sangatlah besar. Ya, saya harap demikian atau main bareng Messi, saya kira peluangnya besar, kata Di Maria. Komentar inilah yang membuat Koeman berang dan balas menyemprot PSG. Lalu apa kata Koeman? Tegas, Koeman kesal dengan komentar Di Maria yang semena-mena dan tidak menunjukkan respek pada Barca. Saat ini Messi masih berstatus sebagai pemain Barca. Tidak seharusnya pemain klub lain bicara terang-terangan. Ya, bagi saya, komentar Di Maria itu menunjukkan kurangnya rasa hormat. Tidak sopan bicara soal pemain lain yang masih berstatus sebagai pemain Barca, ujar Koeman kepada Sport. Itu tidak bagus. Berkata seperti itu adalah kekeliruan dan bisa menambah sengit duel di Liga Champions nanti.
Ya, soal Liga Champions, Barca akan berduel dengan PSG di babak 16 besar nanti. Inilah yang bisa jadi masalah. Rayuan-rayuan PSG bisa jadi bumbu kontroversi andai Barca kalah dan Messi main buruk. Ini tidak adil. Bicara soal satu pemain seintens itu menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati Barcelona, tegas Koeman. PSG terlalu banyak bicara soal Leo. Dia masih bermain untuk Barca. Dan sebagai tambahan, kami akan bermain dalam duel dua leg lawan mereka, tandasnya. Dilansir dari Sport. Demikian sekilas berita sepak bola kali ini. Saya Michael Sanger undur diri. Terima kasih sudah menonton.